Iya, di depan saya sekarang sudah ada all new Brio RS. Apa saja ya fiturnya? Yuk kita saksikan video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, yuk kita subscribe dulu yuk. Terima kasih ya. Lampunya masih belum ada proyektor dan di bawahnya itu sudah ada DRL dan di bawahnya lagi ada lampu kabut. Tampilannya mirip-mirip Mobilio ya. Ini sudah ada emblem RS di sini dan belum ada sensor parking di depan. Kita deketin lagi untuk wipernya masih belum frameless. Ya, masih ada frame. Dan bannya itu dapat Bridgestone Potenza dan ukuran 185/55 ring 15. Ini ada velg yang 2-tone ya. Untuk kaca spion dua warna, putih dan hitam. Sudah ada lampu sein ya di sampingnya, sampai samping. Dan di sini tampilannya seperti ini. Di belakang itu ada spoiler ya. Kemudian handle pintunya sewarna dengan body. Untuk pengemudi ini sudah ada. Kemudian sudah tilt stand tapi belum teleskopik. Dan di situ ada speedometer dan tachometer dan masih analog semua. Untuk head unit seperti ini. Ini ada AC-nya udah auto. Dan di bawah itu ada power outlet ya. Dan terus kemudian di bawahnya ada dua cup holder. Yang di sini lacinya masih belum soft opening. Kemudian di sini sudah ada vanity mirror. Sini ada pengatur wiper dan ini pengatur lampu, tuas pengatur lampu. Yang di sini ada volume ya, pengatur volume, channel dan mode yang ada di head unit. Ini ada airbag di sini dan kemudian di sini kosong. Ini masih, ini ada kompartemen dan di sini ada lampu AC ya. Ini masih kosong nih. Di bagian pintu sudah ada tweeter. Ya, kemudian di sini ada retract pengatur. Oh, sorry, ini pengatur kaca spion dan di sini bawah sana ada speaker, cup holder, dan model handle pintunya sudah warna hitam. Hitam doff ini. Oke, selama untuk pintu bagasi yang saat ini dan di masa yang akan datang seperti ini bukanya dan kemudian dan juga pada untuk bagasi belakang cukup luas ya. Kemudian ada 3 headrest untuk penumpang belakang. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa belakang ini ya. Di Honda kita bisa lihat di sini ada
Di belakang juga ini model RS tapi belum ada sensor parkingnya. Belum ada sensor parkingnya. Oke, sekian untuk Honda All New Brio RS. Jika ada komentar dan saran, kritik, pertanyaan, silakan ya, jangan ragu-ragu buat corak-corak di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan like, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton ya. Salam dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.